untuk ikan, ikan makan ikannya, jangan lupa makan ikan. Kalau kamu makan nggak makan nanti meninggal. Waduh, bisa ini ikanku besar-besar bagus nih. Dikasih makan apa? Ini peletnya apa? Sumpah cuy, dikasih gede-gede kayak gini ya kan. Oke, jadi perkenalkan namanya ini Joni, itu Jono, itu Juni kan. Tolong ikan hiu, ikan hiu. BTW soal makan guys, dan hari ini kita tuh lagi di bulan puasa guys ya. Jadi enaknya ngapain coba bulan puasa nih guys ya? Apa gua bikin konten bagi-bagi sembako guys? Waduh, gimana tuh coy, bagi-bagi sembako. Bentar-bentar. Kalau gitu gua bakal cosplay jadi sultan dulu guys ya. Oke. 5 menit kemudian. Ah guys, ini dia guys ya. Kita udah menjadi sultan di GTA 5 guys ya. Jadi sebelum aku membagikan sembako kepada masyarakat, aku ingin salaman dulu, pamitan sama ikan-ikan ini guys ya. Sini-sini Jono, Agus, Juni, ayo sini. Oke guys ya, kami silakan nih guys. Mereka udah besar-besar banget guys ya. Wih, anjay, kita ikan hiu guys. Ini guys ya, kalian bisa tuh. Mukanya anjay. Mukanya siapa itu guys ya? Yang punya ikan hiu di rumahnya, kalian bisa komentar di bawah guys ya. Cuy, ada nelpon nih guys, bentar. Wow, si Agus nelpon guys ya. Halo Gus, ada apa Gus? Ya Zen, jadi kali ini gue bakal ngajak lu buat bagi-bagi sembako gratis Zen. Jadi kebetulan ini juga bulan puasa Zen. Oke ya, udah Gus, gaskan aja nih. Kemana nih rutenya kali ini? Gini Zen, jadi gue buat punya rencana buat lu bakal cosplay jadi sultan. Ntar lu bakal jadi Gojek kan? Cuman lu pakai baju sultan nih Zen. Waduh Gus, kebetulan nih Gus, gue udah pakai baju sultan nih Gus. Anjay, mantap Zen, mantap. Nanti kita langsung aja ketemu ya Zen ya. Nanti lu cari gua di rumah Zen. Gua udah siapin nih berapa motor moge dan alat-alat beduk di mobile pickup gua tuh Zen. Suara api siapa tuh? Oke, gua siap-siap lo gitu coy. Let's go. Oh iya cuy, kita lanjut videonya. Jangan lupa di subscribe dan di like-nya guys ya, supaya gua makin semangat buat konten. Dan kalau kalian subscribe, kita langsung aja mulai ke videonya coy. Let's go. Oke guys, back lagi guys ya di channel Zen coy. Oke, jadi video kali ini Oke guys, jadi video kali ini aku dan Agus bakal jadi Gojek Sultan guys ya. Jadi kita bakal menjadi Gojek di bulan Ramadan ini guys ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, gue pengen selamat dulu buat kalian yang lagi merayakan hari Ramadan guys ya. Dan selamat buat kalian yang puasa coy ya. Kalian lupa puasa tuh biar semangat guys ya. Jadi kita bakal langsung saja coy ya. Jadi video kali ini gue bakal jadi Gojek guys. Yang mana Gojek itu bakal jadi Gojek Sultan guys ya. Dan nanti Agus, setelah kita jadi Gojek, Agus bakal bagi-bagikan sembako yang ada di belakang mobil kali ini guys. Kalau misalnya tuh coy, anjay ini udah banyak banget sembakunya ya gak Gus? Ya Zen, ini sembakunya udah kita siap bagikan Zen sama warga-warga nanti Zen. Nah gitu coy ya, jadi nanti kita bakal jadi Gojek dan si Agus bakal membagikan sembako-sembako yang ada di sini guys ya. Ini adalah motor ZX 2E10RR guys ya. Dan ini kalau nggak salah itu CC-nya 600 CC atau berapa guys ya. Buat yang tahu ini motornya berapa CC, kalian bisa komentar di bawah guys ya. Karena ini tuh ganteng banget coy motornya. Dan ini kita bakal pakai motor ini buat Gojek guys ya. So, jadi kita langsung aja coy mulai, let's go. Kita bakal cosplay jadi Gojek guys ya. Sultan Gojek coy, kalau bisa lihat nih guys. Oke guys, untuk kita mulai Gojeknya kita gampang aja coy. Kita tinggal pencet tombol. Nah coy, kalian bisa lihat guys ya, itu di pojok kiri itu udah ada tanda misi Gojek guys ya. Jadi kita langsung aja coy cari penumpang kita yang pertama guys ya. Ini penumpang pertamanya tuh ada di sini guys, jadi kita bakal jemput dulu guys. Dan ini Gojeknya gratis guys ya, jadi siapapun yang mau Gojek itu bisa guys. Dan nanti habis kita ngojek, si Agus bakal bagi-bagiin sembakunya guys ya. Tuh dia tuh lagi belakang tuh, ngapain nyerumput dia cuy. Tangan kita yang pertama, lokasi rumahnya deket sama si sungai-sungai ini guys. Langsung aja let's go. Oh, ibu-ibu guys, siapa yang ibu-ibunya pernah di Gojek guys? Ah, ingat tuh guys. Anjay. Mas, ini motor apa mas? Kok saya tuh nggak naik motor kayak gini mas? Ini tuh motor ZX 10RR bu, waduh. Saya tuh mbak mas dibonceng naik motor ini mas. Bu, jadi hari ini saya lagi ngonten bu, ibu masuk konten saya bu. Waduh, mantap mas, mantap. Kok masnya setel sultan gini mas, BTW? Iya bu, saya nih lagi cosplay jadi Ramadan bu. Bagus, kita langsung aja coy. Jadi lokasi pelanggan kita yang pertama ini ada di mana nih? Guys, kalian bisa lihat guys, di sini lokasi pelanggan kita yang pertama, dia menuju ke sana guys.
kita langsung aja itu putar lah 5 menit kemudian. Dan akhirnya coy kita dapatkan pelanggan kita yang pertama guys, dan kita mendapatkan ibu-ibu ini guys ya. Kira-kira kalian semua puasanya itu satu hari full atau cuma setengah hari guys? Komentar di bawah guys ya. Yang mau setengah hari juga komentar coy, gua pengen lihat guys ya siapa aja yang puasanya gini guys, yang puasanya tuh yang paling rajin puasanya guys ya. Oke coy, ini udah lampu merah guys, kita nggak boleh terobos lampu merah guys, ingat tuh guys. Gimana bu, ibu puasa apa tidak bu? Enggak mas, saya orang Kristen mas. Nah ini dia coy pelanggan pertamanya. Nah mantap. Oke, ibu-ibunya turun guys, dan dia udah dapetin uang 40.000 guys ya. Oke coy, bu, tunggu bu. Oke bu, jadi saya pengen kasih sesuatu ke ibu bu. Ini spesial banget hari raya Ramadan bu. Ya walaupun ibu Kristen, tapi saya bakal kasih ibu hadiah bu. Waduh mas, hadiah apa ini mas? Kok saya nggak tahu mas? Ini tuh hadiahnya spesial buat Ramadan dan spesial buat warga negara Indonesia bu. Mas mana hadiahnya mas? Oke, jadi saya bakal kasih ibu nih bu. Ya ibu terima bu. Ini hadiahnya walaupun sedikit bu. Bu tadi bu itu uangnya udah saya serahkan. Jadi gimana bu, uangnya reaksi ibu kali ini sudah pertama kali ngojek dapat uang gimana bu? Mas saya bahagia banget mas, makasih banget mas ya, hadiahnya banyak banget. Ya bu, sama-sama bu, saya ini sultan bu, santai aja pokoknya. Oke mas, sama-sama mas ya, makasih banyak mas, semoga masnya dapat pahala yang banyak mas. Ya bu, sama-sama bu ya. Waduh guys, kalian bisa lihat guys ya, inilah, weh. Motorku. Bu kemana bu? Woi motorku bu. 5 menit kemudian. Ibu-ibu nih. Kau ini bu ya. Udah saya kasih uang bu, jangan gitulah bu. Saya ini lagi puasa bu. Oh mampus kan. Masih dia naik loh. Aduh tadi. Parah Gus, lu kemana sih lu tadi Gus? Iya Zen, tadi tuh gua agak error Zen. Itu skrip mobil lu agak lain Zen. Kelibat banyak Zen. Mobil pickup udah full spek gitu masih aja ya kan. Udahlah, santai-santai. Ini bulan puasa guys ya, tidak boleh yang namanya tuh bermarah-marah ria guys. Kita tuh harus santuy guys. Oke, jadi kita lanjut aja guys ya, berbagi sembako ya guys. Kita bakal lanjut aja. Jadi si Agus ini gua bakal suruh lagi ini mobil nih. Oke guys, kita langsung aja guys ya, berangkat menuju pelanggan kita yang kedua guys, bersama Agus Oleng guys ya. Kan bisa lihat tuh udah oleng-oleng ya kan, mantap. Itu pelanggan kita coy, ada di kamping jalan, kan bisa lihat tuh guys. Ingat guys, jika kita udah berhasil pelanggan ini, jadi gua bakal bagi-bagi sembako guys ya, karena tujuan kita ngojek itu bagi sembako guys. Ingat tuh guys, apa nampaknya guys ya pelanggannya coy. Let's go aja langsung guys ya. Ingat guys, santuy-santuy boy, santuy. Tuh Agus tuh udah ngebut lagi dia tuh kan. Kedua kita lokasinya itu ada lumayan jauh guys ya, di sini coy. Kita langsung aja berangkat ya kan, let's go. Jadi nanti si Agus bakal bagi-bagiin cuannya guys ya. Kita tuh tinggal nganter-nganter aja ya, nggak pak? Jadi bapak ini puasa apa enggak pak? Waduh deh, kalau saya itu puasa kadang enggak gitu deh, karena saya itu juga bekerja deh. Waduh, bapak ini bekerja ternyata guys ya. Kalau bekerja sih seharusnya wajar aja kalau dia enggak puasa coy, karena kalian bayangin tuh orang tuh capek guys ya bekerja coy. Tapi buat kalian yang kerja besok kalian puasa guys, berarti kalian tuh hebat banget, bener enggak pak? Bener tuh deh, bener tuh. Saya sih gak kebayang deh ya, saya ini tumben banget naik motor jet kalau di gojek deh. Waduh mantap banget. Jadi nanti bapak gak usah bayar pak ya. Waduh kok mapnya hilang. Oke guys, ini deh guys, kita udah sampai guys ya di tempat tujuan si bapak guys. Nah ini deh pak, selamat pak ya, bapak udah berhasil. Oke kita dibayar nih guys, kita bakal langsung aja kasih adanya ke bapak nih. Pak tunggu pak, woi lah mana si bapak cok. Anjay, hilang lagi dah guys bapak-bapaknya guys. Aduh. Ini deh guys, pelanggan ketiga kita guys ya. Dan nanti sehabis kita ngojek, gue bakal bagi-bagi sembako di sebuah masjid guys. Dan ini masjid itu sangat amazing sekali guys ya. Kan nanti dah akan lihat tuh coy. Jadi kita bakal jemput dulu pelanggan kita yang ketiga ini guys. Semoga aja ibu-ibu nih guys pelanggannya guys. Dan itu Agus udah ready ngasih sembako nanti guys ya. Ya halo bu, selamat pagi bu. Selamat pagi juga mas. Waduh guys, kayaknya ini ibu-ibunya tuh adalah seorang yang sangat-sangat gini guys ya, yang sangat-sangat tuh disayang oleh Tuhannya guys. Jadi kita banyak guys, dan ini tujuannya lumayan jauh sih kayaknya. Tuh guys, lumayan jauh guys ya, nggak apa-apa coy ya. Demi mendapatkan pahala guys ya, kita bakal berburu pahala di bulan Ramadan guys. Gimana bu, perasaan ibu setelah naik motor ZX25R ini bu? Aduh, saya nggak tahu guys. Pokoknya saya nggak bisa
tapi kata-kata apa-apa di motornya sangat amazing, tapi pantatnya mu itu galak. Waduh bu, sabar bu, emang gitu bu, namanya juga motor firing bu. Kita mau kebut dulu bu, mau nggak bu? Saya kebut dulu bu ya. 5 menit kemudian. 1, 2, 3. Wah anjay, aduh. Motor nunduk guys ya, motor racing guys, motor nunduk nih guys. Anjay, akhirnya kita selamat juga, kita sampai juga guys di sini. Oke, mantap, kita dapatkan uang 40.000 guys ya. Oke, sebelum itu kita bakal ngasih sembako dulu sama ibu-ibu nih. Bu, tunggu bu, woi. Waktunya kita bakal tunjukkan kasih sembako nih. Gus, ini Gus, masih dia sembako Gus. Oke Zen, aman Zen, pokoknya nanti kita bakal kasih dia sembako Zen ya. Nih ambil di tas gua Zen. Oke guys, jadi kita bakal ambil tasnya Agus guys ya, sembakonya coy. Oke bu, jadi karena saya ini lagi bagi-bagi uang THR di bulan Ramadan bu, ibu mendapatkan uang THR sebesar 1 miliar bu, gimana? Aduh mas, makasih banget mas sama mas ini karena udah ngasih saya uang THR mas. Guys, kita langsung aja guys ya, kasih uang THR-nya nih guys. Oke bu, ini dia bu uang THR yang saya bilang bu ya, udah langsung dikirimkan dari langit bu. Waduh mas, makasih banyak mas ya, saya gak bisa berkata-kata nih mas. Oke, makasih bu ya. Sama-sama mas. Anjay. Oke guys, kayaknya kita udah berhasil guys ya mengasih uang THR kepada ibu-ibu ini guys, dan dia udah dapat uang 1 miliar guys ya. Dan kan bisa lihat tuh coy, langitnya udah mulai sore, dan ini berarti kita bakal berbagi THR di masjid guys ya. Let's go, let's go. Kok dulu motor gua ke dalam mobil ini guys ya, dan kita bakal gunakan mobil ini ke masjid coy. Oke guys, kalian bisa lihat di sini guys ya. Waduh coy, motornya gila, cakep banget, cuman ya itu minus dikit gak apa-apa ya kan. Lihat tuh guys, anjay si Agus coy, gila. Kita langsung aja guys ya, kita bakal berangkat menuju ke masjidnya guys. Gila ini seru banget sumpah coy. Yang setuju kita lanjutin part 2 nya kalian bisa komentar di bawah guys ya. Dan ini Agus ngapain nih, jadi patung dia coy, jam di atas mobil ya kan. Anjay, gila ini sih seru banget guys ya. Gila nih, baru tahu gua nih ada seri menjadi Gojek malah bagi-bagi sembako. Waduh. Dan lokasi masjidnya itu ada di rumahnya si Franklin guys ya. Oh, ya coy, kalian nggak salah dengar guys, di rumahnya Franklin guys. Rumahnya Franklin yang mana dah? Yang itu kalau salah. Gila guys, kalian bisa lihat guys, si Agus coy malah joget-joget dah guys ya. Gile. Seru banget coy. Eh, dekat guys sama lokasi masjidnya guys ya. Waduh gila coy, ini sih GG banget guys ya. Anjay, kok mulai hilang teksturnya. Oke guys, walaupun PC gua kentang guys ya, kita tetap aja terobos guys ya. PC kentang nih bos, senggol dong. 1 jam kemudian. Eh bentar coy, ini dia guys masjidnya guys, kalau gak salah guys. Ini gak sih coy masjidnya guys. Kok masjidnya kayak gini ya, beda masjidnya ya. Bentar guys, kayaknya ini guys masjidnya guys. Iya cuy. Waduh guys, kita langsung aja guys ya masukin. Permisi bu, permisi bu. Anjay, mantap guys. Akhirnya guys ya, kita berhasil cuy pergi ke masjid. Dan ini guys ya, masjid di GTA 5 guys. Jadi ini bangunannya khas Eropa guys ya. Jadi beda coy, gak kayak di Indonesia ya kan. Lalu guys ya, waktunya coy, kalian bisa lihat semua ini, si masyarakat-masyarakatnya semua udah merayakan kedatangan kita di sini guys ya. Wadaw. Selamat datang ya Bapak Zen ya, kami sangat menunggu kedatangan Bapak Zen dari Sadi Bazen. Kalian bisa dengar tuh guys, mereka udah nunggu kedatangan kita dari tadi guys ya. Waduh, mantap banget guys ya. Oke, jadi banyak basa-basi karena mejanya kosong banget di sini, kita bakal kasih dulu cuan ya guys. Nah coy, kalian bisa lihat di sini guys ya, udah gua sulapin coy. Jadi ini dia seperangkat uang guys ya, THR dari gua guys, Sultan di GTA 5 anjay. Oke, kalian bisa lihat nih guys, uangnya udah banyak-banyak banget guys ya. Kan misalnya ini ada uang ember kan, ada uang banyak banget. Makasih mas, makasih Pak Zen. Sama-sama Pak Anjay. Eh Pak Agus ngapain ya, ada seperti mobil ya kan. Kan misalnya guys, ini semua adalah rezeki guys ya dari kita semua coy. Dan BTW kalian semua selamat hari raya Ramadan guys ya. Jangan lupa juga kalian semangat puasanya guys. Buat kalian semua yang mau dikasih THR, kalian like sebanyak-banyak mungkin guys ya. Kalau gua Sultan kan bakal kasih THR even Pro Max anjay. Oke coy, jadi mungkin segini aja guys ya video kali ini, karena kita udah selesai juga guys berburu gini guys ya gojeknya, dan kita udah ngasih hadiah juga coy. Kalian bisa lihat di sini guys, waduh banyak banget guys ya uang-uang di sini yang udah gua kasih coy. Dan thank you banget guys ya.
Dan lagi sekali kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan Ramadan kalau nggak salah coy ya. Jadi ya, jangan lupa subscribe dan see goodbye coy ya. Let's go. Uang gratis bu. Waduh mas, uang apa mas ya? Uang ini bu. Nah ini dia bu, uang-uangnya bu. Anjay mantap bu, pokoknya ini uangnya bakal ibu pakai buat apapun bisa bu. Waduh mas, terima kasih mas ya, uangnya banyak banget mas. Aduh mas, subscribe dan like buat yang mau uang gratis dan kirim ke rumahnya guys. Oke bu, karena uang yang gratis, see goodbye. Dadah. Oke mas, sama-sama mas ya, makasih banyak mas, semoga masnya dapat pahala yang banyak mas. Ya bu, sama-sama bu ya. Waduh guys, kalian bisa lihat guys ya, inilah woi motorku bu, kemana bu, woi motorku bu, woi. Aduh guys, ibu-ibu ini guys maling motorku guys. Woi ibu-ibu ini udah saya kasih uang. Waduh parah. Waduh guys, kalian bisa lihat guys ya, ini udah gue kasih uang ini tinggal malah motor gue diambil kocak. Turun bu. Woi ibu-ibu nih. Kau ini bu ya, udah saya kasih uang bu, jangan gitulah bu. Saya ini lagi puasa bu. Aduh. Oh maaf.